Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Setiap anak pasti mempunyai mimpi, ingin membanggakan orang tua dan ingin mengangkat derajat keluarga. Inilah saya Alfian, anak santri sang penghafal Al-Quran dari Bondowoso. Bagiku, agama adalah pondasi utama. Kecintaanku pada Al-Quran tidak lepas dari pengabdianku pada negara. Melihat kegagahan dan kemuliaannya menjadi abdi negara membuatku sangat ingin menjadi seperti dia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kami dari Biro SDM Polda Jatim ingin melaksanakan rekrutmen proaktif Pak Kiai untuk mencari para penghafal Al-Quran di sini Pak Kiai. Bagi santri-santri, apakah ada yang berminat untuk menjadi anggota kepolisian di sini? Ayo, silakan tunjuk tangan. Semangatku mulai membara, seakan-akan cita-citaku sudah mulai dekat. Tiap waktu, ku asah skill dan kemampuanku. Dan tidak lupa, selalu meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Restu orang tua dan guru-guru adalah yang utama bagi kelancaran cita-citaku. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Le. Iya, Le. Iya. Saya minta restu mau ikut seleksi anggota Polri. Wis aja aneh-aneh, Le. Kini ki wong cilik. Aja dudu-dudu oleh mangkon cita-cita. Mengko nek ceblok loro, Le. Oke, wes, Pak. Sempat terpatahkan semangat. Mungkin ada maksud lain dari perkataan itu. Bukan diriku jika harus menyerah begitu saja. Harus aku buktikan bahwa jiwa komando ada pada diriku. Melihat keseriusan dan kegigihanku membuat mereka luluh dan merestui akan cita-citaku. Le, Rene Le. Bapak Ate ngomong. Enggak, Pak. Kue serius toh, pengen dati polisi. Nek kue serius, bapak karo ibu, insya Allah ngerestui apa sing buat cita-cita. Tapi iling, jogo, sholat lan ngaji. Tur datio pengayom sing apik. Kue jangan dari beliau. Enggak, makasih, Pak. Akan ku ingat selalu. Meskipun saya anak dari desa, itu tak mengendorkan semangatku. Banyaknya peserta tes tidak meruntuhkan semangatku. Tes demi tes sudah aku lalui dengan baik. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Assalamualaikum, Le. Waalaikumsalam, Pak. Urane, Bapak karo Ibu, wis ora iso biayai uripmu nang Surabaya.
kanggo mangan ae bapak karo ibu cek utang kono kene. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan? Doalah yang bisa aku lakukan saat ini. Berharap ada jalan keluar dari semua ini. Nang di sampai nang pasar, mendino nang pasar ya bu ya. Cibiran dari berbagai sisi mulai berdatangan. Walah le, pas mulai tok we. Seakan-akan mulai merontokkan semangatku. Walah, wong cilik ae kok ngimpi jadi polisi. Wah, ngimpi, alah. Tapi Allah berkehendak lain. Dengan ridhonya, jalanku semakin lebar. Aku percaya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Makasih Allah. Pak, alhamdulillah. Kenapa, Le? Saya dapat kabar yang tes kemarin saya lulus jadi anggota kepolisian. Rasa bangga dan haru bisa aku rasakan pada diri mereka. Dari sinilah perjuanganku dimulai. Menjadi pengayom masyarakat adalah impianku.